Pengawalan dan pelindungan semua hasil pembayaran bukan hanya mengembangkan fasilitas.
kita sudah siap ada beberapa cabang dari Bisnis Bumi, itu kebetulan dipegang oleh teman-teman dari Hanso. Di sini kita akan menyatakan Bisnis Bumi akan melindungi, akan mengawal semua proses berkesenian dan berkebudayaan di Nusantara. Ya, mudah-mudahan kita melihat lukisan yang pertama unik neng mulai soal komentar nih. Di dalam bawah lukisan sebenarnya ada semacam ramu-ramuan bumbu, ada batu, ada daun, ada telur dan seterusnya. Sayangnya di sini juga tidak ada yang memberikan apresiator. Apresiatornya tidak ada ini, sehingga kita kurang jelas apa makna dari lukisan ini. Nek gambar dulu api. Ini Pak, lukisnya ini. Lukisannya Semar ini ya Pak? Ya. Kalian ini. Iya. Ya. Kalau yang itu? Ya, itu. Oh, bukan. Bukan. Judulnya apa sih? Eyang Semar. Eyang Semar. Judulnya Eyang Semar. Secara filosofis apa maknanya ini? Ya, dia seorang pengayom dan pitutur. Pak Momong. Bisa kalau ditarik ke sana bisa Gustur. Jadi tadi spektrumnya lebih jauh bisa. Iya. Iya, monggo. Dari izin, Pak. Ya. Ini lukisan maknanya juga sangat apa ya? Sangat berarti mestinya. Kenapa yang diparabolasikan cucu atau ton apa itu mulutnya itu? Dan ini menjadi kayak terlalu aja. Ini juga karya lukisan bagus, komposisi warna dan seterusnya. Tentu ada maknanya yang luar biasa, yang sayangnya pelukisnya kita berikan apresiasinya. Ini lukisan apa ini Mas? Kira-kira ini? Ini 6 bulan. Lukisan yang maknanya sangat dalam dan sulit untuk di jenengan yang melukis memang betul gitu. Bapak ini lukisan ya, ketua alas bumi Jawa. Lukisan ini nganunya apa maknanya secara filosofis kan? Ini kan saya ini kan apa memadukan antara budaya Tiongkok dengan budaya Jawa, Arab, jadikan satu, stylenya itu yang jelas kita mengingatkan kepada pesan apa ini ya? Ya, pesannya adalah mari kita menjaga alam, lingkungan dan jangan apa itu murka, jangan merusak. Berapa hari ini Pak untuk melukis yang seperti ini Pak? Ini 3 hari. Prosesnya loh, idenya cuma merentul. Iya, kita belum enggak kan ya. Jadi mungkin
tidak di program awalnya? Bagaimana Pak ceritanya? Berproses. Selama 3 hari. Nuansa Tiongkoknya, lama-lama nih kita lihat, dan ada nuansa etnis Arabiknya, jelas ini ada tulisan Arabnya, dan ada juga ini nuansa Cina ini. Kayak bor ya, bor tapi kemudian ditindas-tindas terus. Ini pelukisnya yang mana ya? Ini juga bagus maknanya. Cuma saya tidak bisa mengungkap secara jelas. Lukisnya yang mana gitu Pak? Jadi kan Pak? Lukis yang lukis itu lagi? Itu kok dakon itu? Itu apa? Yang, oh ya. Ini Pak Profesor Agus Sunyoto, Proposal di Tepat Lukisan. Lukisan ini jelas menarik sekali, dan ini kayak tidak pangling lagi bagi orang NU ini. Gustur yang nuansanya dibikin kayak Semar ini. Iya. Ayomi. Ayomi, seluruh etnis ya. Asli Semar. Iya. Kalau lihat nyalunya kan ilustrasinya hampir mirip kayak Dewi Marian pegang Yesus ya. Iya. Ngomong Yesus, tapi ini diganti Semar. Nah ini yang lukis siapa ya kayaknya? Oh, Bu, apa Bu, mana dari lukisan ini filosofinya Bu? Ini Pak Momong, Pak Momong itu adalah Dayang Nusantara. Dayang Nusantara itu Semar, tapi Semar bagi saya identik dengan Gus Dur. Karena sama, karena Semar dan Gus Dur adalah orang yang menerima takdir tanpa keraguan. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia tidak merasa takut, dia tidak merasa khawatir. Nah, Ibu sendiri lukisnya itu terilhami dari ide itu didapat dari mana kira-kira? Ilham? Dari ilmu ya kalau itu ya. Ilmu dari leluhur bahwa Semar itu begini. Semar itu adalah pemomok pemangku tanah Jawa. Selain itu Semar itu adalah menerima semua siapa saja yang datang kepadanya. Persis seperti Gus Dur. Gus Dur berkata bahwa siapa yang datang kepadaku adalah kehendak Allah. Dan saya kalau menolak kehendak Allah berarti, kalau aku menolak tamu itu berarti aku menolak kehendak Allah. Jadi Gus Dur menerima tamu itu adalah apa? Keteguhan atas takdir. Nah, persis Semar. Ya. Makanya saya bilang Semar. Gitu. Kena. Bisa dipahami. Nah, proses lukisan sendiri memakan waktu berapa lama? Dua minggu selesai. Iya. Monggo juga juga. Saya harus foto. Ya baik. Cara. Ini siapa Mas yang lukis Mas? Gak apa. Yang melukis. Bagus. Yang ini wajahnya tidak dikenal. Topengnya ya. Ya justru yang menarik ya di sini jangan gampang dikenal. Tadi mana lagi tadi jeru. Kira-kira gini pinten nggih Pak, kira-kira nggih Pak. Harganya itu yang kita enggak tahu. 70 lah. Kamin. Kita lihat. Lukisan apa ini lukisan mangkok ya, ini mangkok asbak ya, kayaknya ini di sini adalah dari Asmaul Husna yang dimodifikasi dengan alat dari film ini. Ya lukisan ini nonjol ya, dari dimensi ya, ini nggak begitu mengandalkan pada kanvas doang, ini begitu sangat menonjol dan muncul. Ini ada yang saya lihat yang belum tahu persis, ini dari marmer yang dibikin kayak gini. Ini lukisannya dari Les Bumi Temanggung ini Pak Rahmat Rizal. Lumayan nih maknanya jeru lagi tasawuf nih. Ya, tasawuf dan maknanya sangat dalam. Sing iso jelaske Profesor Rahmat Rizal. Ngene iki nggih. Iya, Rahmat Rizal gak ono wong
kan dalam kubusnya ya tidak berwarna ini bahannya dari apa? Kota, kabupaten, provinsi, seluruh Indonesia yang nanti akan bersinergi, semoga nanti di muktamar kita akan menjadi bahan. Tujuannya apa? Tujuannya apa, Jepenom? Supaya bisa terkonsolidasi, bisa terkoordinasi, bisa mengakar rumput secara kuat dan secara apa? Sistematik untuk menyampaikan marwah kebudayaan, nilai-nilai yang diusung, filsafat yang diberikan oleh para kekasih Allah, oleh para pejuang pendiri-pendiri bangsa ini, sehingga Islam tidak kehilangan rasa Rahman dan Rahimnya. Islam adalah agama, tapi Rahman dan Rahim itu adalah kewajiban setiap pemeluk agama Islam untuk menyebarkan ke seluruh dunia. Kepada ini juga lukisan yang bagus, rapi. Ini Almarhumah Simbah Kiai Muslim Rifai Imam Puro. Berapa juga ya pameran topeng yang mungkin produk dari Bro. Yang bagi yang senang keris tak belah keris leluhur. Nah, ini enggak ada emas ini ya, nano ini kayaknya lapisan ini ya. Emas. Kerangka ini kayak emas ya. Ini keris pusaka yakni Semar Tinandu. Tinandu. Tapi tenang lagi. Dan ini bahan ini. Ketok banget bro. Ada nilai mistiknya ini di sini. Apalagi di sana ada huruf PP ini berarti kan sinyalnya untuk saya ini. Kayak P kayak O. Kerangkanya ini dari tulang. Apa? Tulangnya tulang. Ini ya. Tulang apa gitu? Nganu ya? Mas? Tulang. Ya, cuma tulang apa gitu enggak bisa detek. Detek ya. Belum ngerti ya. Belum ngerti. Tapi ini. Terlepas ampuh atau tidak ini sudah bagus. Raga ini kayaknya ini ya, ini juga ini lapisannya emas ini. Kayak keampuhannya telah tahu. Apa jenengnya ini ya? Ini jenis keris apa ya, Pak? Ini belum pernah lihat saya. Belum pernah lihat. Belum pernah. Dari beberapa kali ikut pameran baru kali ini. Baru lihat ini. Baru kali ini. Kok tidak kayak di-include kan dalam pameran ini ya, Pak, sekalian? Nah, ini jenis sajen ya, bukan sodron. Sujen, sujen ampel. Sujen ampel. Kayak soto lanang. Soto lanang. Soto bisa lanang. Bisa malah soto lanang tapi ini soto ampel. Ini soto ampel. Ya, saya apa nih? Sama Aki ya tertarik ini kan. Aki ampel. Oh, termasuk soto lanang iya. Yeah. Ada yang bilang soto lanang. Soto lanang. Tapi lebih tepatnya soto ampel. Soto ampel. Siap. Dilolos lagi tak lihat dulu. Lihat aja dulu. Hati-hati lo krenyes gitu. Betul, betul, betul. Ada magic, unsur magicnya ya. Kayaknya ya. Aku kok ngerasa lagi kok ngeri ngeluh itu. Kayak dari bawah anu Pak itu keris itu walaupun kecil. Wibawanya. Ini Majapahitan ya. Endernya pos nih gini, pos mendaknya. Mendaknya itu yang enggak. Ini masih gading. Parah. Padahal ini keris. Ini keris model apa ya kayak gini? Tiga kali
cocok di situ. Ternyata pada abad-abad yang dulu orang Jawa itu terlepas bikin bahan-bahan pusaka itu tidak sembarangan. Termasuk itu pusaka ini kita kerjakan bareng-bareng dan prosesi doa itu lintas agama. Niki. Jadi seluruh elemen-elemen ini kita gabungkan, kemudian untuk bersama. Dan ini nanti tidak dimiliki oleh kelompok Tegur, nanti rencananya kita letakkan di Museum Singhasari. Dan ini pusaka yang mengikuti kegiatan revitalisasi Timur Barat yang ada di Kuningan, Jawa Barat. Sebelum gempa. Dan ini ada bedoknya. Bedoknya tadi di Gresik. Jadi ini kerisnya satu, warangkanya itu empat. Ini Wayo ini. Namanya Wayo. Tiga satu, warangkanya banyak. Ini yang namanya. Zona wisata. Ini dari partisipasi dinas terkait yang juga membuka zoning-zoning. Ada tas dan di shooting. Dari mana, Pak? Temanggung. Oh, Temanggung. 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 Ayo, memang aslinya dulu Temanggung, juk dari Temanggung. Kan dia yang Temanggungnya. Temanggung itu daerah Magelang tuh, dah dekat Magelang. Ini dari Pasuruan. Beral jual kulit asli. Iya. Oh, beral, oh harganya tetap didokke ya, bukan berarti gratis ya. Kita lihat jaket-jaketnya. Dan kita kembali lagi untuk saya akan menuju kamar lagi untuk madang karo ngopi. Ini ciri khas di NU yang namanya banser. Dimanapun harus muncul banser itu. Oh, harus. Di NU di harus muncul. Mbok Ma'arif, Mbok Ibnu, Mbok Hansor. Banser harus keluar. Keluar ya. Menampilkan diri. Perkenalkan dulu, Pak. Heh? Perkenalkan dulu. Ya. Dari Temanggung saya. Temanggung. Temanggung, Jawa Tengah. Begitu ya. Ketua PC apa gimana? PC. Oh, dari PC. Oh, ya. Ini dari Wonorejo. Wonorejo. Ini Mbah Pasuruan. Mbah Pasuruan. 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 Pasuruan juga. Sekali banser gitu, Pak. Tetap banser, tetap NU, pokoknya semangat. Orang ada bayarannya, orang masalah. Oh, enggak masalah. Iki Bapak ini. Masih penting aktif. Betul. Masih bisa anur, si enam leh, dipek kelambin itu, Pak. Anu, lama aku si enam, Pak. Iya, lah iya si enam. Ini mungkin aslinya dulu muda ya. Aslinya masih muda mungkin ya sekarang. Oh, iya, masih zaman Gus Dur. Sekarang masih single. Kita belum kawin sama sekali. Single. Dari mana, Pak? Dari Temanggung. Temanggung. Gimana, ini gampang, Pak? Lancar ya, pokoknya. Lancar. Semangat terus, selama sehat, berangkat. Nek, masuk angin? Enggak, jangan disampaikan, jangan dikeluhkan. Masuk angin? Isin, kasih, gampang. Resepnya gampang. Wedang teh dikasih jahe. Obat masuk angin. Aku enak. Loh iya. Katanya jamu Jawa. Seperti itu. Buatan sendiri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Banser ketemu di Supar habis. Boten. Sama saya berangkat jam berapa tadi enggak ada. Monggo-monggo. Oh, ini nanti teman-teman ya, sementara dolar lukisan saya mau pulang ini. Pulang ke rumah dalam tanda kutip rumah kontrakan yang dikasih panitia. Yang tadi saya sumuk-sumuk bantuan dari PB ya, PB Les Bumi untuk menyediakan istilahnya kamar.
dan tadi diperkuat oleh Ketua PB Kiai Haji Agus Sanyoto bahwasanya Lesbumi ini harus berupaya mandiri, tidak ketergantungan siapapun. Artinya saanane itu, saanane duit, saanane apa ora semang jaluk sapa-sapa, enggak, harga tawarnya menjadi rendah. Dan itu saya sepakat, saya setuju selaku Ketua Lesbumi Temanggung. Dan itulah mengapa kemudian kaos dari Temanggung yang berpikir jernih, kerja tanpa pamrih, menjadi maskot. Hampir-hampir orang-orang peserta semuanya ngacungi dan ingin meniru. Lumayan promosi ini ranggo kaos sih.